Assalamualaikum. Hai, ini Abang Ajo akan tunjukkan cara-cara mengecat dinding yang berkulat. Jadi apa kita perlukan adalah wall sealer. Kemudian cat lah. Okey, kali ini saya memilih warna wood box. Ini adalah alatan-alatan yang diperlukan untuk mengecat. Ha. Dan kita dapat lihat di sini dinding yang berkulat eh, berkulapuk. Tak saya tengok ni. Seram kan? Ini disebabkan oleh airlah. Permukaan dinding yang dimasuki air dan menyebabkan kelembapan, menyebabkan kulat pun tumbuh. Okey, mula sekali kita sapu dulu dinding untuk membuang habuk-habuk dan sawang-sawang lah yang ada di permukaan dinding. Dan kemudian kita vacuum sikit lah habuk-habuk yang jatuh tu. Kita ambil scraper untuk mengikis cat-cat yang telah mengelupas. Baik. Okey, untuk memudahkan proses mengecat, pastikan anda telah mengalihkan segala peralatan. Kalau ada katil, tilam, kerusi, meja, semua alihkan. Dan kita ni lah, kalau ada sidai penyidai apa, rail langsir tu, kita buka dululah. Pembantu pun ada ni, tolong rajin pembantu ni. Okey, kita mulakan proses mengecat. Jadi kita mulakan cat dengan kita gunakan sealer lah. Apakah fungsi sealer ni? Kenapa kena letak sealer, tak letak undercoat? Sealer ni bertujuan untuk melindungi lapisan cat daripada air lah. Dan dia juga, sealer ni digunakan untuk menutup lubang-lubang kecil yang ada pada dinding. Kan? Kalau kita lihat kenapa dinding ni berkulat, disebabkan oleh dinding ni telah dimasuki air dan menyebabkan kawasan dinding ni lembap. Dan kulat pun tumbuh. Kalau anda dapat lihat kat sini, bekas takung cat tu saya balut dengan plastik sampah supaya tak jimat lah sebenarnya. Bila dah siap cat, nanti kita boleh buka plastik tu dan mudah lah, tak payah kena basuh. Ok, kalau kita nak cat, kita kena cat mulakan dari atas ke bawah, atas ke bawah. Okey, laju sikitlah buat kerja eh. Penat pula. Alhamdulillah lah pembantu tolong. Okey, ini adalah dinding yang telah dicat dengan sealer eh. Putih, dia tak adalah putih sangat.
Okey, ni cara-cara buka TenChat lah. Saya gunakan membuka TenChat ni. Boleh juga gunakan kalau ada parang, boleh juga. Okey, ni permukaan dinding yang telah dicat lah dengan warna, cat berwarna. Okey tak? Okey, kalau kita dapat lihat, ni adalah dinding yang dicat baru satu lapis lah. Yang ni dah dua lapis. Jadi ada beza lah. Memang dia kena cat dua kali. Mula sekali satu lapis biar dia kering, kemudian barulah dicat kali kedua kan. Barulah nampak warna dia sekata. Kalau tidak dia berbelang-belang macam yang sebelah tu. Okey, kita lihat kan sebelum. Ni sebelum dicat. Seram kan? Ni selepas dicat. Nampaklah sedap mata memandang sikit. Okey, itu saja untuk kali ini. Semoga video ni memberi manfaat kepada anda semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.